Saudara-saudara sekalian, hari ini kita melihat betapa anak bangsa yang bergabung dalam berbagai keormasan Islam ataupun keormasan kepemudaan dan nasional telah hadir di tempat ini bersama-sama untuk menyuarakan satu musuh kita, yaitu komunisme. Karena itu kita di sini punya satu tujuan, punya satu tekad untuk mengganjal dan menghancurkan komunisme yang ada di Indonesia. Umar komunis! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Negara Republik Indonesia tidak punya tempat untuk komunis. Komunis harus sirna. Komunis harus hancur. Buku-buku komunis harus dihapus. Paham-paham komunis harus dihapus. Semua yang berbau Marxisme, semua yang berbau Leninisme harus disikat, harus dihapuskan. Hari ini kita semua berkumpul di sini bersama gerakan bela negara, tidak lain dan tidak bukan untuk bersama-sama merapatkan barisan dan membulatkan tekad kita dalam rangka mencegah kebangkitan PKI. Begitu saya mau tanya dulu semua kepada yang hadir sini, jawab yang kompak. Siapa dulu yang membunuh ulama? PKI. Siapa yang membunuh kiai? PKI. Siapa yang membantai santri? PKI. Siapa yang bakar pesantren? PKI. Siapa yang membunuh para jenderal? PKI. Siapa yang membantai para pejabat? PKI. Siapa yang khianat kepada negara? PKI. Takbir. Allahu Akbar. Kalau gitu kita mau tanya saudara, kalau gitu PKI baik atau jahat? Baik atau biadab? Biadab. Baik atau jahat? Jahat. Baik atau biadab? Biadab. Karena itu saudara, begitu kita mendengar adanya berita yang begitu santer, tekanan-tekanan berbagai macam pihak dari LSM-LSM komprador dan bahkan dari Komnas HAM saudara kepada Bapak Presiden kita untuk meminta maaf kepada PKI. Maka itu saya mau tanya semua di sini saudara, apa perlu kita minta maaf kepada PKI? Tidak. Apa boleh Presiden minta maaf kepada PKI? Tidak. Dari dulu pada saat masa penumpasan PKI, saya mau tanya, itu yang berbuat jahat NU atau PKI? PKI. Muhammadiyah atau PKI? PKI. Ansor atau PKI? PKI. Negara atau PKI? PKI. Kiai atau PKI? PKI. Habaib atau PKI? PKI. Sentra atau PKI? PKI. Siap ganyang PKI? Siap. Siap ganyang PKI? Siap. Ayo, ayo ganyang PKI. Ganyang PKI sekarang juga. Lebih keras, lebih semangat. Jadi saya tanya saudara, andai kata Presiden meminta maaf kepada PKI atas nama negara, saya mau tanya, ini perbuatan cerdas atau bodoh? Pinter atau goblok? Betul. Jadi saya katakan saudara, kalau Presiden mau minta maaf kepada PKI, kenapa enggak sekalian minta maaf sama Belanda saja? Minta maaf sama Jepang saja. Suruh Presiden minta maaf kepada Belanda. Belanda, maaf, maaf. Dulu engkongmu dibunuh engkong kami. Saya mau tanya saudara, Belanda itu jahat tidak? Jepang jahat tidak? Kalau ada orang minta maaf kepada Belanda dan Jepang, pintar atau goblok? Pintar atau goblok? Saudara, waras atau edan? Waras atau gila? Kalau Presiden minta maaf kepada PKI, pintar atau goblok? Pintar atau goblok? Waras atau edan? Takbir! Itu kalau Presiden sampai minta maaf kepada PKI, siap kencerkan Jokowi? Siap! Siap turunkan Presiden? Siap! Siap bela agama? Siap! Siap bela negara?